Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari. Oke. Upin Ipin uji nyali menelusuri rumah sakit angker. Waduh, kita akan uji nyali di rumah sakit angker, guys. Wow, takut. Pada suatu malam, Upin Ipin sedang berada di rumah sakit angker nih, guys. Oke, ini rumah sakit angker. Seyum. Serem ya guys, ada Upin Ipin tuh ya. Baiklah, Ipin, apakah kamu sudah siap? Kita akan buat konser horor di sini. Hah? Konser? Oh, konten. Konten horor, dikira konser. Emang kita artis. Siap, tapi kalau ternyata nggak ada penampakan gimana nih, Aka? Waduh, kalau nggak ada penampakan ya berarti kita nggak ada konten. Tenang saja, aku sudah menyuruh Mail untuk menggerakkan barang-barang di dari dalam nanti. Oh, jadi kita bikin konten settingan gitu ya, kata Ipin. Iya, betul, biar penonton kita banyak. Jadi harus settingan. Ayo gitu ya, kita opening dulu yuk. Waduh, buat konten settingan teman-teman, biar banyak yang nonton. Halo guys, welcome back with me, Upin dan Ipin di channel Kembar Ganteng. Kali ini kita akan uji nyali nih guys, di rumah sakit angker loh. Dan konon katanya kuburan ini dibangun di atas tanah kuburan loh. Ih, serem. Waduh, kita lagi opening guys. Wah, settingan. Wow. Betul tuh. Yaudah, kalau begitu kita langsung saja masuk ke rumah sakit angkernya. Tapi ini beneran angker ya teman-teman, tapi ya kita buat konten aja. Mereka pun memasuki rumah sakit angker tersebut. Rumah sakit angker, serem. Oke guys, kita udah di dalam rumah sakitnya nih ya. Putih-putih melati semua. Wow, saking angkernya teman-teman. Oke, kita lihat. Ada kursi roda di sebelah sana teman-teman. Ada Ipin di sebelah sini. Ipin, woi, lagi konten nih. Ayo Ipin, Ipin ada di sebelah sana. Ayo kita masuk sini Ipin. Ada kursi roda. Wow, dia gerak sendiri, Ipin. Ipin, Ipin gerak sendiri. Hei, Ipin, lihat. Dia gerak sendiri. Kerekam. Oke, mantap. Kita jalan. Wah, hilang. Wah, kursi rodanya hilang, Ipin. Mana nih? Wah, serem banget. Bisa hilang. Waduh, ini gimana ini cara ngilanginnya, guys? Wah, serem kan? Aduh, kita telusurin lagi teman-teman. Aku juga bingung nih. Ini apa nih? Upin lihat tuh di sana. Tapi ada api-apinya itu beneran nggak? Mana? Itu apa lagi? Ayo kita deketin situ. Apa itu ya? Wah, ada api teman-teman. Kita mencoba deketin. Wah iya guys, lihat tuh ada api. Wah, bisa gitu ya, tiba-tiba muncul api. Wah, kayak kebakaran gitu ya guys. Tapi ini kayaknya setan-setan apa gitu ya yang api-api nih ya. Wow. Oh, seperti tadi ya, apinya langsung menghilang gitu. Wah, keren ya, kayak petunjukannya guys. Kita kayak masuk wahana gitu ya. Tapi ini wahana horor. Serem. Kok aku jadi takut ya, serem banget nih, kata Ipin. Ngapain takut Ipin, hantu itu gak ada. Ini semua Mail yang gerakin, tenang aja. Mail? Mana Mail? Yaudah, kalau begitu guys, langsung saja kita uji nyali di sini sampai pagi. Oke teman-teman, kita uji nyali sampai pagi nih teman-teman. Selama mereka uji nyali, banyak sekali gangguan seperti barang-barang pada terbangan, pada gerak, ada api segala lah. Pokoknya begitu ya teman-teman. Upin Ipin nggak tahu kalau itu beneran kali ya. Wah, banyak sekali ya gangguannya. Mail hebat mengatur semua ini, kelihatannya kayak asli, kata Upin. Waduh, Upin masih menganggap ini asli ya, ada perbuatan Mail. Ngomong-ngomong, Mail ada di mana ya? Seharusnya dia ada di sini kan? Dia kan yang ngatur semua yang di sini. Oh, ternyata kita kerja sama Mail, guys. Tapi Mail di mana ya? Entahlah, mungkin dia lagi nyamar jadi hantu buat nakutin kita, Ipin. Oh, baru juga diomongin tuh dia Mail, dia nyamar jadi kuntilanak dong. Dia nyamar jadi kuntilanak ternyata, teman-teman. Oh no. Wah, kelihatan asli banget ya kuntilanaknya. Hebat kamu Mail. Kita videoin untuk konten. Mail, sini. Kok kamu diam aja di situ, Mail? Mail, sini. Maaf, Upin Ipin, aku telat datang. Aku pakai kain ini lama banget soalnya aku cat warna hijau ya, kata si Mail. Oh, ini Mail, guys. Jadi pocong dia.
Loh, kalau kamu Mail, terus yang di situ siapa yang bak kuntil anak itu? Kata Ipin. Ah, lari, ada kuntil anak, aku takut. Ada kuntil anak, teman-teman. Ya ampun, ya ampun. Eh, kalian berdua jangan lari dong, bantuin aku dong, aku gak bisa lari nih, tanganku juga keikat, kata Mail. Waduh, Mail sial banget, teman-teman, tangannya juga keikat. Aduh, aduh. Oh, tadi menyeramkan sekali, aku gak ngira kalau dari tadi tuh alat-alat hantunya dan itu asli, kata Upin Ipin. Ih, kan udah ku bilang gak mungkin Mail bisa melakukan kayak tadi, kayak ada api, ada kursi roda bergerak sendiri. Eh, ngomong-ngomong soal Mail, jangan-jangan dia ketinggalan di rumah sakit itu ya. Parah ya, Mail ditinggal ya teman-teman. Ya ampun teman, macam apa ini? Waduh, gimana nih, kita harus menolong Mail. Kasihan dia ketinggalan di rumah sakit itu. Lagian kalian sendiri sih, ninggal-ninggalin Mail, ada-ada aja nih si bocil-bocil. Lah, Upin Ipin, apa yang kalian lakukan malam-malam gini di sini? Kata Doraemon. Loh, kamu sendiri ngapain malam-malam gini Doraemon di sini? Oke guys, tiba-tiba ada si kucing Doraemon datang ya teman-teman. Aduh, aduh. Ih, aku tadi habis beli dorayaki, terus kelihatan kalian di sini deh. Oh iya Doraemon, kami bisa minta alat ajaib kamu nggak untuk melawan hantu? Soalnya Mail tuh kayaknya ketinggalan di sana dan ya, diculik kali ya. Aduh, aduh. Ham, ada sih alatnya, tapi buat apaan? Mail sekarang terjebak bersama hantu di rumah sakit angker itu, Doraemon. Kalau begitu, ambillah ini, sapu hijau. Emma, sapu ini bisa menyerang hantu loh, kata si Doraemon. Sapu hijau emma. Wah, terima kasih Doraemon. Kalau begitu, kami pinjam dulu ya alat kamu ini. Kalau begitu, jom kita balik ke rumah sakit itu, guys. Kita langsung pukulin si kuntil anak itu pakai sapu ijuk emak-emak ini. Aduh, aduh. Hai kau kuntil anak, lepaskan teman kami itu, kata si Upin. Upin Ipin, kukira kalian meninggalkanku tadi, kata Mail. Tidak akan kulepaskan. Kalian telah mengganggu kediamanku. Sepertinya tidak ada cara lain deh Upin selain mengalahkan kuntil anak itu. Bersiaplah kau kuntil anak, rasakan kekuatan dari sapu ijuk mama ini. Wah, ciah, ciah. Oke, kuntil anaknya kita gebuk guys. Wow, dia nakal sekali teman-teman. Ya, kalah dia sekali digebuk. Upin Ipin pun berhasil mengalahkan kuntil anak itu dengan menggunakan sapu ijuk emak-emak guys. Upin Ipin menang teman-teman. Setelah sehari itu Upin Ipin tidak pernah membuat konten horor lagi karena takut guys. Takut, cemen banget. Canda. Tamat. Oke guys, begitu kisah kita kali ini. Kalau suka jangan lupa untuk subscribe, like, and komennya guys. Oke, bye-bye.